saya akan menerangkan sedikit cara-cara mencari cacing di kebun-kebun yang dilalui aliran sungai yang banyak terdapat sampah. Jadi siapapun untuk orang yang sedang nganggur, tidak ada kerjaan, dan bisa kita manfaatkan ini waktu kita untuk mencari cacing di kebun-kebun seperti ini nih. Ini kebun-kebun ini yang dilalui aliran sungai ini biasanya banyak terdapat cacing, dan nanti cacingnya akan kita ambil, terus kita akan jual ke kios-kios burung atau pancing atau ke pemancingan. Contoh seperti ini. Ini yang sudah kami dapatkan nih. Kita sudah dapatkan ini. Ini jenis cacing ANC. Sudah kita dapatkan banyak di terdapat kebun-kebun. Tuh. Di sini jenisnya campur, ada cacing kalung juga. Ini sudah kita dapatkan. Ini baru 30 menit kurang lebih kita mencari ini. Ini hasil yang sudah kita dapatkan. Sudah kita dapatkan nih. Kurang sinarnya. Oke. Chen. Jadi saya akan sedikit memberi tahu nih posisi-posisi sampah-sampah seperti ini. Coba kamera ke bawah. Nah, ini biasanya banyak terdapat cacing nih. Tuh. Lihat, kita mendapatkan satu ekor cacing. Ini banyak. Tuh, di tanah-tanah seperti ini. Lihat bawahnya nih. Tuh. Puluhan ekor. Untuk siapapun yang tidak dalam keadaan bekerja atau menganggur, nanti bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan dengan Oki Cacing. Nah, nanti akan saya ajarkan tata cari, tata cara penjualan, cara packing. Banyak di alam, terdapat di kebun-kebun kosong, dan agak lembab, tanahnya hitam. Nanti akan kita lanjut.